Taliban mengutuk ledakan mematikan di dekat bandara Kabul, Afghanistan. Mereka menyebut daerah itu berada di bawah kendali militer Amerika Serikat. The Islamic Emirate mengutuk keras pengeboman yang menargetkan warga sipil di bandara Kabul. Ada sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara kelompok Taliban di Twitter, seperti dikutip AFP. Para pejabat Amerika Serikat percaya ISIS kemungkinan berada di balik serangan bom di bandara Kabul. Amerika Serikat masih berusaha mengonfirmasi keterlibatan kelompok teror itu. Sumber mengatakan bahwa diperlukan beberapa jam sebelum para pejabat Amerika Serikat dapat mengidentifikasi individu-individu tertentu yang melakukan pengeboman bunuh diri. Sementara itu, sinyal peringatan telah ada di luar sana sejak 3 hari sebelumnya. Biden menggunakan sinyal ini sebagai alasan untuk mengeluarkan pasukan AS pada batas waktu yang ditentukan. Dia juga menjanjikan respon cepat dan kuat terhadap gangguan apapun terhadap operasi evakuasi. Pada Rabu lalu, kekhawatiran terkait keamanan di sekitar Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul telah meningkat. Hal itu berdasarkan aliran ancaman yang sangat spesifik dari ISIS tentang serangan yang direncanakan terhadap orang banyak di luar bandara. Amerika Serikat percaya ISIS yang merupakan musuh bebuyutan Taliban ingin membuat kekacauan di bandara. Mereka memiliki hubungan intelijen yang menunjukkan bahwa mereka mampu dan berencana untuk melakukan beberapa serangan, kata seorang pejabat pertahanan kepada media.